Sementara itu, Faizal Tahir menyatakan dirinya bukan terus senyap daripada dunia hiburan. Yes, penyanyi itu bagaimanapun sibuk sebenarnya di belakang tabir dengan menguruskan syarikat barunya selain meluangkan masa bersama keluarga. Siangkan tiba bercahaya. Bersama saya sekarang ini iaitu penyanyinya Faizal Tahir. Apa khabar Faizal Tahir? Baik, alhamdulillah. Okey Faizal, kita nak tahu tentang Faizal. Pada satu ketika tak lama daripada sekarang ni, Faizal nama meletup-letup dengan lagu semua pun meletup. Tapi sekarang ni nampak macam dah sejuk, macam dah tak ada lagu baru. Kenapa tu Abang Faizal? Saya rasa kebelakangan ni ramai juga orang bertanya kenapa senyap. Tak lama tak nampak, tak keluar TV. Tapi saya rasa dalam senyap saya tu, saya banyak buat kerja belakang tabir yang masih juga melibatkan muzik. Macam sekarang ni, latest update is saya dah ada label sendiri. Okay. Dan bawah Faithful Music ni saya dah ada 3 orang artis. Okay. Iaitu Hani Suraya, seorang artis dari anak muda daripada Brunei. Very, very talented young man, only 16 years of age. Okay. Nama dia Aziz Harun. Dan seorang lagi artis di bawah naungan Faithful Music, alhamdulillah, ialah Elizabeth Tan, yang baru sahaja release single pertamanya, iaitu Knock Knock. Dan satu lagi saya rasa yang pasti orang akan mengidam untuk nak tengok ialah satu konsert grand oleh Faizal Tahir sendiri, dan mungkin dengan talent-talentnya sekali dalam satu konsert ni. Bila Faizal Tahir, kita nak konsert, encore ramai-ramai cepat. Saya dah tua sangat kot nak buat konsert. Okay. Rasa macam tua pula nak buat konsert. Tapi itulah, itu satu benda yang memang kita idamkan. Tapi pada masa sekarang ni, dengan saya sibuk dengan label, dengan artis bawah naungan label saya, family saya dah besar, dah 5 orang anak. Saya rasanya untuk nak fikir dalam masa terdekat ni mungkin belum ada kot. Sebab saya rasa untuk saya nak fikirkan tentang konsert, saya perlu ada satu produk baru dahululah. The top.